ingat kan pasal trip. Tengah minum ni sebulan belum bosan tak gila aku tak ingat. Sakit kuah ni. Tapi tak, tiba-tiba gelap. Nak masukkan ayam, apa nama? Gula hijau yang Oya terak buang ni. Ni buat je lah. Kenapa pergi kutip balik kat parik? Eh, hey, kau pun boleh listen. Oh, ni betul dia. Mana dia? Tak sampai lagi dia bawa, dia bawa barang kereta itu. Dapat fee. Ni tengah kan? Ni tak muat kan kecil? Okay. Bahan-bahan tu namanya bubuk Asyura. Tapi Hakak tak pakai ya, cap-cap Kimball, cap-cap Giant tu ya. Tengoklah brand-brandnya. Buka dapur. Ha, Papi ni. Dapat kita kembali lama. Habis tu? Taklah, boleh naik sekali lah. Minta asing. Asing tak sedap. Ayam daging tak masuk dalam gula lagi. Nah, habis. Nanti nak tunjuk apa? Kalau bukan aku yang simpul dia pandang kan. Ha, dia guna ni lah. Lerai tu. Tu pun apa nak suruh aku. Apa? Arah-arah dengan mulut. Ni arah dengan mulut pun tak jadi. Nak kena arah dengan tangan. Tapi apa pun segak sungguh lah bubuk kita ni hari ni. Aku tak tahu lah cukup ke tak cukup ke. Pandai lah hang. Dah asyik pun kita buat pisang. Macam mesej je masuk. Yang tanya habak lah. Yang suruh makan ubat lah. Yang apa. Oh ya, angkat juga aku nak terap masuk ni. Sekejap. Cik Nek Hang tu. Yang bagi petua lah. Hang kalau sakit tak ada siapa tanya habak ya. Aku je lah. Hanya yang gelap, potong daging besar yang siap. Dalam kita duduk perhati, kita suruh buat potong gulai, gulai daging punya saiz, dia potong rendang. Lama-lama jadi besar belangkut potongan kurma. Kalau kita tak tengok ni, mau sekok lembu, dia petuk dalam payuk. Tanya mereka tadi, dah habis ke pisang ni? Potong? Potong habis semua? Semua dipotong? Oh, okey lah nah. Semua potong. Yang ni yang bagi ke siapa? Ha? Ni aku mangkit gagah juga pergi dapur tu. Aku kacau ke dapur. Kalau waktu benda-benda ni baru dia. Kan? Pelok belangkah ni ada lebih. Jadi kita import chef. Tolong buat inti. Kami panggil kanasturi. Dia pun tengok apa yang makan kasturi je. Kuih kacang. Eh taklah. Kuih kacang kan apa panggil sini? KL. Kuih kacang kan? Boleh dia makan petang inti. Ni ni paham apa? Pelang lah. Boleh? Apa? Nak gue minyak kali. Dia macam kita hami dia Penang dia kan ada orang tua, ada orang tua seorang duduk depan pintu kan. Lengkap lah. So kita pergi kerusi satu, suruh dia duduk tanah depan tu. Dengan tasbih. Dengan tasbih. Kat hami dia kan pintu. Mati dah apa orang tua tu lah. Tak nampak, tak nampak.
Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Cukup banyak lagi. Ha, bos kira-kira. Kita nak buat apa lagi minyak itu tu? Bubu kacang lah pula. Tahu lah lah tu, buat bubu kacang. Lebih daripada saya, oh ya, pita rak buang kami rebus lagi sekali. Ya Allah. Hai, doktor aku sampai dah. Doktor pun sampai, bangsal ayak pun dah sampai. Lah ni, ais tingkat dah naik darjat. Dia ada kedai dia sendiri, duk tang luar satgi senang. Mana yang nak drip, mana yang naik atas. Kalau malas tu, suruh kren tu angkat. Nampak tahu lah kerja siapa ni kan? Ni. Troy tak buka baju tu tadi dah. Kak Rozia! Peminat nombor satu ni. Dialah duk update doktor tu apa aku buat.